Mak ni ada laksa Johor, laksa sarang, kari nyonya, nasi dagang, asam pedas. Asam pedas pun ada. Oi, baik ni. Laksa ayam je. Makan, makan, makan. Macam gitu? Okey. Hari ni bagi madu lah. Itu mana kena kari banyak. Minum pula ini. Oi, air zaman dulu ke? Okey. Lantak be. Assalamualaikum geng, jumpa lagi kita. Okey geng, aku sekarang ni berada kat area UK. Bukan United Kingdom tapi Ulu Kelam. Okey, sebenarnya aku dapat jemputan daripada member aku ni. Member aku dia ada buka kedai makan. Dia jemput aku hari ni, dia kata ada open house sempena pembukaan kedai dia. Kedai dia dulu dah buka, lepas tu tutup lama sikit, lepas tu dia buka balik. Dia kata management dah tukar baru lah, dia dah elokkan balik kedai ni. Nak ada kedai apa? Ni dia geng. Restoran Kayu Manis. Ya. Sebenarnya belum start lagi ni, aku datang awal. Tak apa, kalau aku jumpa member aku ni, aka owner, aku tanya dia lah apa menu dia jual kat kedai ni. Jom. Ini menu-menu untuk open house kau kan? Tapi ini juga yang kita akan jual jugalah. Akan jual jugalah, maknanya ada laksa Johor, laksa sarang, kari nyonya, nasi dagang, asam pedas. Asam pedas pun ada. Kuitiau goreng, ayam golek. Ayam golek ni lah. Tengah buat? Ayam golek ni, kalau untuk hari ni kita memang bagi orang makan ayam sahaja. Tapi sebenarnya kita akan bagi nasi ayam dengan ayam golek sekali. Kalau ayam potong empat. Kalau menu yang bukan bukan open house ni, nasi ayam, ayam golek? Betul. Potong empat? Betul. Baik, baik. Pancake pun ada? Kita akan sila dengan coklat. Oh, ni baik ni. Dia budak-budak. Tapi hari ni kita bagi madu lah. Hari ni bagi madu lah. Itu mana kena kami banyak. Roti canai. Roti canai ada. Buku menu dia? Ada. Boleh? Aku suka geng benda-benda macam ni. So aku akan ambil sebanyak mana info untuk beritahu korang. Ni menu-menu kita. Ni ya. Nampak geng, Kayu Manis Restoran. So dekat sini dia ada nasi lemak, ada soto semua, lempeng semua. Nasi lemak ni. Okey, nasi lemak. Okey, kedai kita akan buka daripada pukul 7 pagi. 7 pagi sampai pukul 2 petang. 2 petang. And then tutup 7 malam sampai pukul 12 malam kita akan buat nasi lemak. Nasi lemak campur. So maknanya pukul 7 malam sampai 12 malam, yes. Nasi lemak saja. Nasi lemak saja. So lain-lain menu ni ada siang je lah. Siang saja. Menu berat semua dah ada dah. Okey geng. Kalau malam. Siang ni kau boleh makan lah macam-macam menu ni, asam pedas pun ada, soto semua. Kau nak ni, goreng-goreng pun ada, nampak? Style Chinese punya, roti canai pun ada. Oi, macam-macam lah. Nampak? Ada western pun ada, tapi ni cuma siang kan? Betul, semua siang. Nasi ayam bakar tiga benua. So untuk nasi lemak saja pukul 7 sampai pukul 12. Betul. So far kita akan tutup hari Jumaat. Hari Jumaat tutup lah. Isnin sampai Khamis, Jumaat tutup, Sabtu Ahad kita buka. Okey, cun. Pasal air? Air kita ada special sikit tau. Ini mengimbau masa lama kita. Aduh, nostalgia betul. Susah nak jumpa sekarang ni betul. Okay. Jadi kalau ada stok adalah, kalau tak ada habis lah. So sekarang ni open house ni kau tengah tunggu ni lah. Kau tengah tunggu jemputan lain sampai lah. Betul. Itulah aku sampai awal. Tak apa. Okey geng, aku sampai awal sebab lapar. Open house ni dia start lambat sikit pukul 3. So aku sampai pukul 2. Tak apa, kita tunggu menu siap. Lepas tu aku bagi review simple-simple lah. Janji korang tahu menu apa yang ada jual kat sini. Ini dia punya parking lah. Kalau kau nak parking, kau boleh parking kat sini. Ada banyak parking dekat sini. Tak ada hal, parking memang banyak. Nak parking kat depan ni pun boleh. Banyak parking, tak ada hal lah. Makan. Senyum sikit. Macam gitu? Okey. Jalan-jalan tengok menu-menu apa yang ada. Sebab aku tengok dah ada start. Orang dah start ada dah. Tapi sebelum tu, kita tengok kat sini dia ada kuih. Diorang pun ada jual kuih. Nampak ada kuih-kuih. Sebab sarapan pagi kan. Sarapan pagi mesti ada kuih-kuih punya. Nampak. Lepas tu kita pergi pula untuk menu-menu jamuan kita ni. Jangan risau, menu-menu jamuan ni pun pada hari biasa kalau korang datang pun akan ada lah menu-menu ni. Laksa. Inilah laksa. Inilah kari nyonya, nampak? Kari nyonya. Yang ini dia punya nasi dagang dia. Ini dia punya kuah dia. Dia punya kuitiau dia semua. Nasi dagang ada. Lempeng pun ada, nampak? Lempeng dengan sambal hijau. Ambil lebih sikit je. Ambil lebih sikit. So, orang nak tanya kau, nanti kalau orang datang, kalau hari biasa lah, bukan jamuan ni, eh? Ok,
kemah ada juga kan? Ada kemah juga? Kemah ada juga. Kemah lah, ada kemah, lepas tu ada meja makan kat luar juga kan? So maknanya kalau roti canai dan lain-lain tu semua akan serve kat luar? Ha, betul. Oh, semboy. Ah, okay, okay. Aku dah terliur dah. Aku nak bergaduh-gaduh dengan yang lain ni, berebut makanan. Ha, jom. Roti jala. Ha. Bagi empat. Sari ayam lah. Oi, baik ni. Sari ayam dia. Oh, mantap. Okay, cun. Okay, geng, inilah keadaan dekat dalam restoran Kayu Manis. Tapi yang lagi best, ada ultimate weh. Oh, lomak. Ultimate pun ada kat sini. Ultimate pun datang open house ni. Oh, bukan main-main. Okay, geng, dah nampak tadi begitu meriahnya majlis open house restoran Kayu Manis yang berada dekat Ampang. Okey, macam aku cakap sebelum ni lah, kedai ni pernah tutup dulu, lepas tu dia open balik dengan management baru, iaitu kawan aku ni. So dia jemput lah aku datang sini. Dan kau tengok lah, memang meriah, memang dia jemput semua orang lah, merata-rata orang yang sekitar sini untuk menjamu selera. Kat depan aku ni ialah menu-menu open house tadi dan menu-menu yang ada dijual lah. Okey, macam kat depan aku ni ialah dia punya nasi dagang. Nasi dagang dengan gulai ikan tongkol. Lepas tu ini mi kari nyonya, nampak? Ada mi kari nyonya. Tu ini ada laksa Johor. Lepas tu ada ayam golek. Ayam golek kat depan tu. Bergaduh-gaduh babe nak dapatkan ayam golek ni. Bergaduh-gaduh. Tapi ayam golek ni sebenarnya dimakan dengan nasi ayam, tapi aku ambil ini sajalah. Lepas tu yang paling special, minum pula ini. Oi, air zaman dulu ke. Air botol Longchan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya dah botol kedua dah aku minum. Memang sedap. Dia mengimbau. Dia punya air gas tu tak lebih sangat. Dia semua sederhana. Gas tak lebih sangat, manis pun tak lebih sangat. Dia ngam-ngam. Okey, aku tak nak cakap banyak. Aku dah lapar dah. Aku tengok orang kat sini ambil-ambil lauk semua. Macam tak makan lagi. Samalah tak makan lagi macam aku. Okey, kat sini dia jual macam-macam menu lah. Nanti aku cerita korang lah menu-menu apa. Mula-mula aku nak layan dia punya nasi dagang. Okey, nasi dagang dia. Nampak ni. Beras sebutin-sebutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi dia rasa sedap, cuba kurang lembut. Ni untuk akulah kurang lembut. Kita ambil pula dia punya gulai ikan tongkol dia, ikan air dia. Letak sikit. Ambil sikit, letak sikit sini, gaul-gaul. Sekali, bismillahirrahmanirrahim. Bertahan. Okey, gulai ikan tongkol aku dapat ni, dia sedikit pekat, dia sedikit berlemak. Okey, untuk gulai ni dia lebih berlemak. Bila aku makan ni dia macam kari yang berlemak. Rasa dia balance, dia tidak begitu manis. Ada satu tempat kalau buat gulai ikan tongkol dia manis. Gulai tongkol ni macam biasalah, rasa ikan tongkol ni lebih kurang sama. Tekstur dia macam biasalah, sama macam kari-kari lain. Tapi bagi aku sedap. Okey, kita tak boleh compare nasi dagang ni dengan nasi dagang dekat Terengganu. Sana memang tip top. Tapi kalau untuk yang Ezra Selangor boleh tahan. Ini kategori sedap. Okey, aku nak cuba menu seterusnya pula, iaitu laksa Johor. Kalau kau nampak dalam semangkuk laksa Johor, dia bagi spaghetti, nampak kan? Dia bagi spaghetti, dia bagi telur rebus, dia bagi tauge, dia bagi timun, dia bagi cili sikit, lepas tu dia bagi bawang dengan kuah dia yang pekat. Cuba tadi aku minta dia orang, tak ada sambal ke? Sebab aku tahu laksa Johor mesti ada sambal, tapi dia orang kata sambal tak sebab buat. Ialah sebab hari ni open house, bukan kedai dia bukan buka betul-betul. So nanti bila korang order ni, insyaAllah dia bagi sambal, jangan risau. Ini sebab time open house dia. Kalau bukan open house, dia akan bagi sambal macam biasa. Sebenarnya cakap terus terang, dekat belah KL ni, KL Selangor, memang susah nak jumpa laksa Johor. Laksa biasa kita nampak, laksa utara, laksa pendek banyak, tapi laksa Johor tak banyak. Nampak ni ya, nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedap. Wow. Dia lembut, berlemak, rasa ikan. Dia tekstur ikan yang kasar tapi dia lembut, faham tak? Lepas tu rasa dia berlemak. Ada rasa hanyir tapi tidak kuat sangat. Tapi memang kategori sedap. Sekali lagi. Aku sebenarnya tak terfikir yang kedai ni boleh buat laksa Johor yang sedap. Cuma satu masalah aku, kuah ni sedap. Dia sedap, cuma tak ada sambal. Tapi macam aku cakap lah, kawan-kawan atas ni mesti dapat sambal. Aku boleh imagine kalau sambal tu manis-manis pedas, makan dengan ni terbaik. Dia kena ada manis-manis pedas masam sikit, dia macam sambal belacan kan. Sedap-sedap. Sebenarnya sangat susah nak jumpa laksa Johor kat mana-mana tempat, kecuali kat Johor. So kedai ni dia dapat sediakan, aku rasa peminat laksa Johor kena cuba jugalah. Korang tengok lah,
dia punya sedap-sedap dia. Kau boleh sabuk kedai ni sebab kedai ni pun dah tukar management. So aku rasa insyaAllah kedai ni, aku harap kedai ni boleh perbaiki servis. Menu dia ni dah okey dah. Tambah baik lagi, servis kena tip top. Aku rasa insyaAllah orang repeat. Nak cuba dia punya ayam bakar ni pula. Ayam bakar. Ayam bakar ni tadi atau ramai yang orang berebut-rebut. Aku tak ambil dengan nasi ayam sebab tak ada nasi ayam. So aku makan macam ni ya, ayam bakar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap. Aku makan ayam bakar kosong pun dah rasa sedap ni. Teringat kat bazar Ramadan. Aircon. Kedai ni buat aircon kan. Dia punya suasana pun cantik, dia punya decoration pun cantik. Parking banyak, jangan risau. Walaupun parking nampak macam sempit, tapi parking ada. Sebab apa? Sebab sebelah ni sekolah. Biasalah, tapi parking ada, jangan risau. Kat sini pun ada menu roti jala. Aku ada ambil roti jala juga. Roti jala ni. Pancake pun ada. Kuih-kuih muih pun ada kan. Okay geng, aku nak cuba mi kari pula. Tapi aku suka kedai makan yang bagi makan orang. Sekarang macam hari ni diorang buat open house. Dia yang best, dia tak jemput kenamaan ni. Dia jemput orang keliling, budak-budak sekolah, mak-mak bapak yang ambil anak sekolah, ada doktor-doktor, pesakit-pesakit yang ada kat klinik sebelah ni, datang makan sekali open house. Aku suka kedai yang bagi makan, yang belanja orang makan macam ni. Bila orang makan, orang happy, orang pun mendoakan bisnes diorang. Betul lah kan? Okay geng, mi kari nyonya ni pun antara menu yang paling ramai orang ambil. Kau tengok tadi kat luar tu pun berebut-rebut ambil mi kari nyonya. Sebab aku nampak macam memang nampak sedap. Okay, macam kau nampak ni kat mi kari nyonya ni, dia ada mi, dia ada kari nyonya. Lepas tu dia ada tiga udang-udang yang berkawat ni. Tiga udang berkawat. Ada tahu kering macam biasa, kentang, telur dan lain-lain. So, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Yang aku nampak untuk kari nyonya ni, dia tidak begitu berminyak. Dia punya kari dia jenis kari yang bersedak tau. Yang macam ada sedak halus-halus. Ada bukan kari yang cair. Dia berlemak, tak pedas. Tapi bagi aku dia agak sedikit tawar. Aku tak tahu, untuk mungkin untuk kedapan dia agak tawar sikit. Tapi aku boleh puji, dia punya mi tak masin. Mi dia kenyal, elok, tak bau-bau apa. Dekat mi ni dia ada rasa udang sikit tau. Dia ada rasa udang sikit. Dia macam ada rasa tumisan, aku tak sure tumisan apa. Mungkin ini bahan-bahan yang digunakan. Cuma dari macam aku cakap lah, dia tawar sikit. Tapi ini untuk dekat aku lah. Tak sebut dekat aku ni betul. Mungkin sebab aku berlepas minum air manis dia jadi tawar. Mungkin lah. Tapi walaupun ni kedai member aku, tapi aku kena bagi suggestion yang lebih baik untuk kedai, untuk member aku. Aku nak dia pun berkembang, aku nak kedai dia ni buat orang suka. Sebab bagi aku minum lebih best. Dan insyaAllah aku ingat aku akan bawa family aku ke sini lagi. Okay, orang dah makin ramai dah. Aku akan open house kejap je, lama juga. Okay, aku nak teruskan makan, aku nak lepak member aku. Okay, bagi aku makanan-makanan sedap. Menu-menu dia pun agak rare, tak semua kedai ada menu-menu macam ni. So aku rasa siapa yang tinggal nak berkasih dagang ke, Lasa Johor ke, mi kari nyonya ke, atau menu-menu sarapan unik, nasi ayam-ayam bakar ke, atau benda-benda pancake ke, roti canai ke, roti jala ke, kau mau datang dekat restoran kayu manis yang berada dekat Ampang Conway, insyaAllah sampai. Okay, support kedai ni. Kedai ni dengan management baru perlukan support daripada korang. Okay, mana yang tak kena, korang beritahu pekerja dia terus. Dan aku harap kedai ni boleh terima teguran dan terus berkembang. Okay, okay, terima kasih macam-macam. Jangan lupa subscribe channel aku mulai. Tapi insyaAllah ada pun baik, ada berdasar. Makin menarik. Terima kasih pasal tersebut. Assalamualaikum. Bye-bye.